Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Daging ayam merupakan salah satu makanan populer penghasil protein hewani. Dan salah satu makanan favorit olahan ayam adalah ayam goreng crispy. Namun apa jadinya ya pemirsa jika ayam goreng crispy yang kita konsumsi ternyata ayam tiren? Dan penyakit apa yang dapat dipicu setelah mengkonsumsi ayam tiren ini? Berikut penelusuran tim iNews File. Ayam goreng tepung atau yang biasa disebut ayam krispi saat ini menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di Indonesia. Melihat maraknya peminat ayam goreng renyah tersebut, salah seorang pedagang dengan sengaja berlaku curang agar dapat meraup untung besar. Ia tega menggunakan bahan baku ayam tiren dan sejumlah bahan kimia berbahaya dalam adonan ayam krispi racikannya. Dengan segala cara pelaku menyamarkan bau bangkai yang berasal dari ayam tiren. Hari semakin siang, selanjutnya Maya mengajak tim liputan iNews Files bergerak cepat menuju lapak pedagang lainnya. Di sini Maya membeli tepung terigu, bumbu penyedap, dan si putih boraks. Sayangnya hari ini Maya tak berhasil mendapatkan ayam tiren di pedagang langganannya. Tak berhasil mendapatkan ayam tiren di lapak langganannya, Maya pun harus memutar otak agar mendapatkan ayam tiren buruannya. Susah soalnya, dari sana nggak ada, di situ nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah, saya ada teman tuh langganan masih ada, barangkali ada, masih ada stok. Langganan ayam tiren? Iya, paling cewekan. Kadang ayam bagus 40, kadang 45. Kalau ayam jelek kan kadang 20.000. Seluruh bahan baku yang dicari telah terkumpul. Selanjutnya, Maya akan meracik bumbu untuk adonan ayam tiren crispy. Udah ini, kita cuci ya, cuci dulu sampai bersih. Udah sampai bersih, ini sabun sama borak. Nanti cuci satu-satu. Maya memang tergolong nekat. Sabun yang biasa digunakan untuk mencuci piring, dipakainya untuk mencuci daging ayam tiren. Tak tanggung-tanggung, sabun pencuci piring pun digelontorkannya sebanyak mungkin hingga berbusa. Udah lama. Ya, tahu aja. Coba sendiri aja. Ya, coba-coba aja. Ini borak, Pak. Ayamnya. Dada, paha atas, paha bawah sama sayap. Itu jual beda-beda. Beda-beda. Kalau paha atas sama dada 9.000. Kalau paha bawah sama sayap 8. Iya. Habis. Setelah semua ayam tiren berlumur adonan tepung crispy, selanjutnya Maya tinggal menggorengnya. Namun tak semua digoreng di rumah. Sebagian dibawa ke gerobak tempat Maya mangkal. Di sini harum goreng ayam tiren crispy begitu menggoda. Bahkan bau bangkai pun tak tercium sama sekali. Baunya, ya? Kayak ayam goreng biasa ya? Iya. Nah, cuma sekali bau ininya kan? Bau apa? Bau busuknya. Bau busuknya ya? Iya. Ayam sudah siap untuk dijual. Kini saatnya dibawa ke gerobak tempat biasa Maya mangkal. Mengkonsumsi ayam tiren bercampur boraks tentu akan berdampak untuk kesehatan tubuh. Untuk mengetahui sejauh mana bahaya yang dapat ditimbulkan, tim iNews Files membawa sejumlah sampel ayam crispy yang dibeli secara acak untuk diuji di laboratorium, termasuk ayam tiren crispy buatan Maya. Dari 3 ayam yang sampai di lab kami, sampel A, B, C ya, sampel A ini yang diduga ini yang mengandung boraks, positif mengandung boraks. 2 sampel lagi tidak mengandung boraks. Gitu. Selain boraks kita bisa lihat kadar formalin. Atau kalau ayam tiren itu biasanya ada toksin dari mikroba-mikroba yang tumbuh. Toksinnya bertahan setelah penggorengan. Jadi toksin bisa dianalisis dari tipe-tipe makanan yang mengandung boraks. Kalau jumlahnya sedikit ya, semua tergantung dosis ya. jumlah sedikit bisa dari mual, muntah, diare. Kalau kita kena boraksnya langsung itu iritasi kulitnya. Tapi kan ini udah di dalam ayam, jadi nggak bisa langsung iritasi. Akumulasi dalam jangka waktu lama bisa penyakit yang lebih berat. Kanker di hati sama gangguan ginjal, kanker usus besar. Sekitar itu. Masyarakat tentu khawatir dengan beredarnya ayam goreng tiren berbalut tepung crispy, terlebih jika dikonsumsi anak-anak. Namun tak semua penjual ayam crispy berlaku curang seperti Maya. Masih ada pedagang jujur yang menggunakan bahan baku alami. 1001 cara dilakukan Maya demi meraup pundi-pundi rupiah, meski nyawa pelanggan menjadi taruhannya. Tetaplah berhati-hati dan selalu waspada dalam memilih makanan yang sehat untuk diri Anda, keluarga, dan orang tercinta.